Festival Pesona Titik Kulminasi Matahari kembali digelar meriah di kawasan Tugu Katulistiwa Pontianak dengan berbagai kegiatan. Mulai dari mendirikan telur, pentas kesenian, parade musik, budaya, hingga perlombaan. Selain diramaikan pengunjung lokal, turis asing juga turut menyaksikan festival. Di puncak kulminasi, pengunjung serentak melakukan tradisi mendirikan telur. Uniknya, sejumlah turis asing juga tampak ikut mencoba mendirikan telur. Mengalami kejadian di mana matahari tepat di atas kepala yang tambah bayangan tadi kurang lebih 10 menit yang lalu dan dirangkai dengan kegiatan budaya. Ada fenomena alam seperti medan magnet terbalik terus kalau bisa berdiri dan suhu ini naik sekitar 2 sampai 3 derajat. Kulminasi matahari terjadi selama 2 kali dalam setahun, yakni setiap tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.